Cukup-cukuplah dengan alasan tidak matang. Sedangkan semua peminat tahu anda berada dan berlatih di zon cukup selesa. Nada senikal itu diluahkan bekas jaguh persorangan kebangsaan Rosen Hashim susulan prestasi hambar barisan pemain negara di badminton terbuka Malaysia 2023 Super 1000 yang berakhir semalam. Kebangkitan beberapa pemain-pemain baru di kejohanan berkenaan juga wajar diambil serias, memberi petanda ada pertambahan kelompok saingan buat pemain negara di semua kejohanan utama. Saingan terbuka Malaysia yang bertaraf Super 1000 itu disia-siakan pemain negara yang gagal membuat impak dan berkesudahan tanpa pencapaian membanggakan. Bekas pemain nombor satu dunia Rosen Hashim mengambil kehambaran ini sebagai sesuatu yang serius. Apatah lagi beberapa nama baru dari negara-negara lain mula melonjak di kejohanan sulung BWF musim 2023 itu. Bermakna negara lain sudah mula mengorak langkah dalam peralihan pemain. Sedangkan pemain negara masih statik terutama prestasi pemain senior. Kalau kita tengok badminton ni, dia every month dia ada tournament. Walaupun masuk tahun baru, macam bulan 12, ada juga tournament. Dan bulan 11, 10 sebelum ni, kan. Jadi tak ada isu mengatakan yang oh ni tahun baru perform memang macam ni ke atau tak berapa bagus, tak, kan. As long as as a player, you kena well prepared. And then dia orang pun kalah awal. Jadi benda ni agak boleh kita tengok, boleh dikatakan agak serius lah, kan. Pasal kita based kepada performance mereka. Kekecewaan Roslin sebenarnya lebih terarah kepada pemain-pemain perseorangan negara yang menurutnya semakin jauh ketinggalan berbanding Denmark, Jepun, Taiwan maupun Thailand. Cuma nampak usaha baik dari kem bergu, terutamanya bergu campuran yang berani membuat percaturan baru. Diharapkan bergu seperti Chen Tanji dan Toh Iwe terus berpetiwasi di kejohanan seterusnya selepas ini. Buat pemain senior lain terbuka India dan Indonesia Masters bulan ini perlu memperlihatkan kebangkitan yang sesuai dengan status mereka supaya alasan-alasan kurang bijak tidak terus-menerus dititipkan kepada peminat dan penyokong jika terus lesu tersingkir di pusingan awal.